Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Kita udah 2 minggu ya, lumayan lama setelah UTS. Oke, kita memasuki fase kedua dari perkuliahan, gitu ya, paruh kedua perkuliahan. Tapi sebelum itu, saya izinkan menyampaikan agenda untuk hari ini. Jadi hari ini 100 menit kita akan bagi menjadi setidaknya 4 sesi. Sesi pertama mungkin 10 sampai 15 menit. Saya ingin mengingatkan, ini mengingatkan model. Saya ingin mengingatkan mengenai metode yang digunakan dalam kuliahan ini dan apa goalnya. Itu di sesi pertama. Kemudian di sesi kedua, saya akan memberikan kesempatan buat kalian kalau ada yang ingin klarifikasi atau menanyakan apapun, baik itu sebelum UTS maupun periode setelah UTS, saya persilahkan ya di sesi kedua. Nah, sesi 3 dan 4, sesi 3 akan saya gunakan untuk membahas studi kasus, apa itu kegiatannya, aktivitinya, ekspektasi dan objektif proses pembelajaran dengan studi kasus ini seperti apa, dan saya akan membuat latihan activity gitu ya, di kegiatan yang terakhir. Ada dua activity yang akan saya langsungkan, dan itu mudah-mudahan membantu kalian untuk menyelesaikan fase satu dari studi kasus ini. Ya, itu dulu. Berapa orang yang udah coba? Sambil ini sebetulnya ngulur waktu nih, supaya yang belum datang bisa join. Sudah 36. Baru setengahnya ya. Oke, sambil dimulai aja. Jadi, saya ingin mengingatkan kembali bahwa mata kuliah jarak dekat ini, yang kalian ambil pada semester ini, itu timnya saya, Pak Ari, dan Kak Raffi, dan kawan-kawan semua, kita sepakat untuk menggunakan metode flip classroom. Ini saya ingatkan lagi nih, supaya kalian tidak terjebak dengan pendekatan kuliah yang berbeda. Mungkin mata kuliah lain pendekatannya berbeda. Nah, teknisnya seperti apa? Inti dari flip classroom adalah posisi saya di sini, di kelas, bukan sebagai sumber ilmu, tapi saya fasilitator yang membantu kalian menemukan sumber ilmu yang tepat. Jadi, kalau masih ada yang berharap dengan datang ke kelas ini dapat ilmu dari saya, nah itu kurang tepat. Makanya saya tidak mewajibkan kalian datang. Mau datang silahkan, tidak datang juga tidak apa-apa. Karena kedatangan kalian di sini bukan untuk menerima ilmu dari saya, dan saya hadir di sini bukan untuk memberikan ilmu. Gitu ya. Nah, yang kedua, apa yang membuat flip ini beda dengan pendekatan tradisional yang biasa? Itu paradigma satu. Saya di sini bukan sebagai sumber ilmu, berarti kalian datang ke sini tidak hadir sebagai orang yang menunggu diberi ilmu, gitu ya. Karena saya tidak akan memberikan ilmu. Yang kedua, karena paradigma itu, maka bagaimana dong proses pembelajaran akan berlangsung? Proses pembelajaran akan dibangun oleh masing-masing dari kalian individu. Artinya, kalian mengetahui sebuah pengetahuan atau mendapatkan sebuah pengetahuan, itu pasti beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang mudah, ada yang agak susah. Gitu. Dan itu nggak ada masalah memang. Seperti itu, naturalnya begitu ya kalau kita lagi belajar. Nah, maka kalian ketika datang ke kelas, yang akan kalian lakukan adalah mengklarifikasi proses knowledge construct yang sudah kalian lakukan sebelum datang ke kelas. Jadi sebelum datang ke kelas, kalian sudah punya pre-knowledge, kan, pengetahuan sebelumnya, terus kalian baca, kalian lihat video, belajar sesuatu, nambah gitu pengetahuannya. Nah, cuma masalahnya kan kalian belajar atau baca sesuatu belum tentu benar. Betul kan? Belum tentu benar. Datang ke kelas ini untuk mengklarifikasi. Sebetulnya benar nggak sih Pak?
Saya kemarin baca 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul nggak sih 1 tambah 1 itu sama dengan 2? Kayaknya sih betul 1 tambah 1 sama dengan 2. Terus nanti saya di kelas bilang, oh iya betul. Yang kamu lakukan, yang kamu sudah jalankan sudah benar. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau ada yang datang, Pak, kemarin saya baca 1 tambah 1 sama dengan 3. Kok bisa begitu? Coba kemarin kayak gimana cara berpikirnya atau bacanya dari mana? Nah, kita akan klarifikasi, saya akan klarifikasi. Teman-teman yang lain yang ada di sini bisa ikut klarifikasi, bisa kontribusi. Oh, enggak, sebetulnya enggak begitu, tapi begini. Nah, itu pendekatan utamanya. Sehingga nanti di akhir perkuliahan, kalian bisa membangun ilmu pengetahuan kalian sendiri. Gitu. Nah, ada yang lambat, ya enggak apa-apa. Ada yang cepat, ya bagus. Ya, itu semua adalah natural, alami. Nah, mengapa pendekatan ini saya pilih? Mengapa pendekatan ini saya pilih? Karena mata kuliah ini, dan counterpart-nya di ilmu komputer itu namanya JARCOM, kalau di XI namanya JARCOM, itu adalah mata kuliah yang half-half gitu ya. Antara teori dan praktek itu half-half. Dan kalian tuh sebetulnya nggak harus menghafal apapun di kuliah ini, karena nanti ketika di dunia kerja dan harus menyelesaikan masalah di bidang ini, selalu tersedia Google nanya caranya kayak gimana untuk menyelesaikan. Jadi goal-nya adalah supaya kalian tahu konsep, dan kalau ketemu masalah, mesti nyari di mana itu kalian diharapkan apa namanya dilatih secara langsung. Makanya bentuknya ada worksheet, 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 dan setelah UTS ada studi kasus supaya kalian ketemu problemnya secara langsung. Ini agak beda dengan mata kuliah matematika misalkan, atau mata kuliah programming misalkan yang kalian sudah ikuti, yang heavily rely kepada jalan yang benar. Untuk satu permasalahan itu ada satu jalan yang benar. Kalau di bidang kita ini yang kita pelajari itu nggak ada modelnya. Ada banyak solusi, ada banyak pendekatan, ya kalian tinggal memilih mau pilih yang mana. Nanti saya akan klarifikasi yang terbaik sebetulnya kayak gini. Tapi yang pakai cara yang lain juga bisa. Gitu. Nah, ini mungkin beberapa apa namanya pendekatan yang mesti kalian refresh, di review ulang. Karena khawatirnya ekspektasi kalian ketika datang ke kelas itu berbeda dengan yang direncanakan oleh dosen dan tim asdos gitu kan untuk menjalankan pembelajaran. Nah, itu kurang lebih secara umum. Nah, mengapa ini juga saya dan tim pilih, kami pilih? Kenapa? Karena salah satu alasan pendekatan ini digunakan itu supaya kalian enggak terpaku pada kelas tradisional. Datang ke kelas, dengerin dosen ngomong sesuatu, dihafal apa yang diomongin dosen di kelas, dengan harapan nanti pada saat dosen tanya, saya bisa jawab. Karena nanti pasti dosen akan tanya sesuatu yang dosen sampaikan di kelas. Kayak gitu ya, tradisional begitu. Nanti kuis itu yang ditanyain itu yang di kelas. Dan seterusnya. Enggak, kalian nggak akan menemukan hal yang kayak gitu. Mungkin ada beberapa case di mana kok kuisnya nggak pernah dibahas di kelas, tapi saya yakin ada di buku atau ada di video atau ada di diskusi Discord. Nah, itu hal-hal yang mungkin wajar akan kalian temui dan kalian nggak usah khawatir. Oke, itu refresh aja sedikit ya, 10 menit refresh sebelum kita lanjutkan ke topik yang utama. Tapi ini belum pada 48 dari 70, masih ada 20 orang lagi yang belum datang. Oke, itu aja dulu sementara 10 menit. Satu lagi yang mungkin perlu saya sampaikan. Di Indonesia masih agak belum kelihatan, tapi sebetulnya arahnya udah menuju ke sana. Di luar negeri ini udah lazim. Ketika nanti kalian lulus, ya, let's say 2 tahun lagi gitu ya, 1,5 sampai 2 tahun lagi kalian lulus, kalian akan ketemu dengan dunia lapangan pekerjaan yang sudah berbeda sama sekali dengan ketika saya dulu pertama kali lulus S1. Dulu, zaman saya, mungkin sebelum saya,
Ketika kalian keluar dari UI, kalian tuh megang selembar kertas, gitu ya. Namanya ijazah. Ada tulisannya. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia memberikan gelar Sarjana Ilmu Komputer kepada Anda, gitu ya. Kertas itu kalian bangga-banggakan, dan dengan kertas itu kalian bisa hidup dengan layak dan bagaimanapun caranya. Itu dulu. Nanti ketika kalian lulus, 2 tahun tidak 3 tahun lagi, hal itu tidak menjadi sesuatu yang penting lagi. Dan ini sudah terlihat polanya. Kalian akan hidup, kalian akan survive di dunia nyata, di dunia kerja, ketika kalian bisa melakukan sesuatu. Bisa melakukan programming, kalau memang minatnya di bidang programming. Bisa melakukan UI UX design, kalau memang bidangnya itu. Bisa tersebut, bisa A, bisa B, bisa C. Sehingga kompetisi kalian tidak hanya lagi dengan orang-orang yang memegang ijazah yang sama, tapi yang ngeluarinnya berbeda, gitu ya. Bukan. Akan ada orang lain di sana yang tidak pegang kertas itu, tidak pegang benda yang sama dengan kalian, tapi punya skill di bidang A, misalkannya lebih dari kalian. Karena mereka sudah build up their skills jauh-jauh hari. Nah, untuk menghindari hal itu terjadi, gitu ya, maka flip classroom ini sebetulnya mendukung proses tersebut, sehingga kalian tidak hanya datang ke kelas ini, gitu ya, hanya untuk mengerjakan, mendengarkan apa yang disampaikan dosen, dengerin apa yang disampaikan dosen, dihafal, berharap bisa lulus ujian, dan nanti nulis apa namanya dapat kertas dengan nilai yang baik. Itu bukan itu goal. Gitu ya. Nah, makanya mudah-mudahan kita bisa sedikit-sedikit bisa apa namanya memperbaiki begitu ya cara kita dalam belajar. Nah, itu mungkin sekilas. Dan ini intro yang penting. Kenapa? Karena paruh kedua perkuliahan Jakomda, intinya adalah kalian, bukan saya. Inti dari perkuliahannya adalah kalian, bukan. Mungkin paruh pertama, porsi saya masih ada lumayan banyak ya. Saya menyampaikan sesuatu, mengarahkan banyak hal, dan sebagainya. Nanti paruh kedua, enggak. Kalian adalah center of the learning, bukan saya. Jadi kita akan bahas apa sih yang akan kita lakukan di paruh kedua perkuliahan. Oke, 15 menit sesi pertama sudah selesai, dan saya lihat, ya lumayan, 50 orang. 55 dari 70 sudah hadir di kelas. Jadi saya tidak tahu lagi ada informasi yang tertinggal. Oke, saya kasih kesempatan sesi kedua. Silakan, kalau ada yang mau klarifikasi, apapun. Mengenai perkuliahan, mengenai tugas, mengenai... Silakan, saya beri waktu mungkin 10-15 menit juga. Kalau ada yang mau diklarifikasi ke saya. Nilai, boleh silakan mau klarifikasi nilai ke saya. Jadi sebetulnya nanti nilainya kayak gimana Pak di akhir dan sebagainya. Silakan kalau ada yang mau tahu atau mau mengklarifikasi banyak hal, saya persilakan. Ada yang mau? Pak, mau tanya nih Pak. Kan kita sering, kalau kita mikir perusahaan dan infrastruktur IT, kan biasanya kita mikir oh di dalam gedung yang sama. Terus dia punya router, dia punya gimana-gimana. Tapi kan sekarang kan zaman banyak yang work from home. Jadi bisa aja perusahaan kecil itu hanya laptop pribadi yang saling terhubung dengan internet dalam tanda petik perusahaan. Apakah itu bisa masih dianggap sebagai infrastruktur IT perusahaannya atau bisa dianggap perusahaan itu tidak punya infrastruktur karena bergantung pada internet? Oke, terima kasih. So, pertanyaan yang penting dan pertanyaan yang bagus. Kayaknya di awal pas case study itu rilis, itu kan ada yang tanya di Discord. Bukan tanya di Discord, tanya ke Asdos. Kak, ada aturan nggak ini perusahaan yang saya pilih harus minimal pegawainya berapa, gitu kan? Karena itu kantornya segede apa, ukuran dan sebagainya. Itu saya bilang nggak ada, bebas. Dan saya happy ketika saya lihat daftar ini. Ini saya lihatin daftar ya. Ini daftar yang udah dapat apa namanya perusahaan. Ternyata variasinya cukup cukup ini banyak, mulai dari SMA SMP sampai perusahaan yang memang gede. Ada perusahaan gede yang non core-nya di bidang telekomunikasi sampai ada yang core-nya di bidang telekomunikasi. Semuanya saya accept, artinya boleh, saya perbolehkan. Karena seperti yang tadi Sisko bilang, sekarang itu
akan ada fenomena yang berbeda. Makanya saya berharap, sebetulnya saya berharap kalian bisa capture itu. Di satu sisi, ada perusahaan yang memang core-nya di bidang telekomunikasi. Skala besar. Contoh siapa di sini? Ada yang nulis Indosat, misalkan, Transvision, atau apalagi. Ada yang dapat Cisco System, misalkan, terus Biznet. Itu kan semua perusahaan-perusahaan besar yang core-nya memang di bidang telekomunikasi, di bidang internet. Gitu. Berarti nanti knowledge yang bisa kalian dapat mengenai infrastruktur IT di perusahaan-perusahaan tersebut itu pasti wah banget, gitu. Sangat besar. Apakah ini lebih baik dibanding kalian yang nemuin perusahaan kayak startup? Saya cek dulu startup apa ya di sini, sebelum ke sekolah gitu. Misalnya. Nggak ada kayaknya startup ya. Oh, ada. Traveloka. Terus, so far sih Traveloka doang ya, dengan Tokopedia dan sebagainya. Nah, tentu akan beda dengan perusahaan gede juga tuh skalanya ya. Tapi punya culture dan jenis infrastruktur yang berbeda. Persis seperti yang tadi Cisco bilang, saya sebetulnya berharap ada yang bisa nemuin, dan nanti latihannya juga akan seperti itu. Kira-kira, apa yang dilakukan oleh perusahaan kalau misalkan dia policy-nya WFH? Misalkan ya. Bagaimana sih sebuah perusahaan yang policy-nya WFH berbeda dengan perusahaan yang policy-nya WFO maupun hybrid? Dalam konteks apa? Dalam konteks infrastruktur jaringan. Nah, kalau tadi pertanyaannya, apakah orang-orang yang jenisnya WFH begitu kan? Mestinya kan nggak harus ke kantor, cukup terhubung internet, apakah berarti tidak punya infrastruktur? Kok enggak juga? Itu adalah bagian dari policy infrastruktur yang harus dipikirin sama perusahaan. Misalkan, kalau dia WFH, salah satu policy ini ya, mungkin yang mungkin bisa kalian consider ketika kalian wawancara atau kalian nanti melakukan analisis. Laptopnya apakah punya sendiri atau disediain kantor? Nah, kira-kira apa konsekuensi kalau policy-nya WFH boleh pakai laptop sendiri? Apa kira-kira konsekuensinya ke dalam konteks infrastruktur? Apakah berbeda dengan misalkan membolehkan WFH policy-nya, tapi laptopnya disediain kantor, dan laptop kantor tidak boleh dipakai aktivitas lain selain aktivitas kantor misalkan? Tahu teman saya punya teman yang juga mirip kasusnya. Dia boleh WFH, laptopnya disediakan, tapi laptopnya boleh juga dipakai buat kepentingan pribadi, selain kepentingan kerjaan. Nah, kira-kira apa yang akan membuat mereka berbeda dalam memanage infrastruktur IT? Kalau pertanyaan apakah itu termasuk infrastruktur IT, iya, itu termasuk infrastruktur IT. Ingat, end device. Laptop kan end device. Terus, misalkan nih, sebagai programmer. Programmer, kalian dibolehin WFH. Gimana nih programmer dibolehin WFH? Programmer itu kan perlu, let's say, lakukan commit ke server production gitu ya, karena dia ngerjain fitur-fitur penting yang harus langsung di-deploy di server production. Sementara dia dibolehin WFH. Itu jadi isu juga. Oh, bagaimana laptop di rumah connect ke server production? Pasti server production posisinya di tempat yang aman dan ada di dalam jaringan perusahaan, begitu kan? Nah, bagaimana strategi perusahaan? Jadi, ekspektasi saya ketika kalian melakukan wawancara ke berbagai macam perusahaan itu, kalian bisa mengcapture informasi seperti itu. Harapan saya. Gitu ya. Tapi kita lihat nanti apa yang bisa kalian jalan. Beda lagi misalkan ada yang SMA, sekolah. Boleh, boleh banget. Kira-kira, policy IT apa yang diterapkan di situ, begitu kan? Sehingga manajemen infrastruktur jaringannya berbeda. Udah pasti berbeda ya dengan Garuda Indonesia gitu misalkan. Tapi apa yang berbeda? Dan itu yang akan kita pelajari. Jadi saya tidak membuat, nanti saya akan jelaskan sih sebetulnya detail soalnya kayak gimana. Saya nggak membatasi itu template dan sebagainya. Saya nggak membatasi supaya apa? Supaya knowledge yang kalian dapat nggak terbatas gitu. Simpelnya kayak gitu, Cisco, mungkin. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan jelas. Jelas. Ada lagi? Jelas. Terima kasih, Pak.
Ada lagi yang lain yang mau tanya atau klarifikasi, silakan. Silakan kalau ada lagi. Oh, saya perlu sampaikan juga bahwa case study ini nanti yang akan menghasilkan ASDOS. Saya berusaha, saya belajar dari kuliah sebelumnya, yaitu MPPI, sama kuliah MPPI, sama laporan proposal kalian diperiksa ASDOS juga. Terus banyak yang komplain, ya, make sense sih ya, beda orang ketika meriksa kerjaan kan hasilnya beda. Subjektif tetap main walaupun udah ada panduan. Jadi di case study maupun di tugas-tugas worksheet yang udah kalian lakukan, pembagian tugas ASDOS yang meriksa itu bukan satu ASDOS meriksa sekian mahasiswa atau sekian kelompok, tapi satu ASDOS meriksa nomor satu untuk semua orang. Jadi, walaupun subjektivitas ASDOS main dalam meriksa, at least fair ya untuk semua. Saya sih mikirnya gitu. Jadi kalau berharap objektif ya ya enggak lah ya, kalian juga paham ya, kalau manusia meriksa kan pasti ada faktor subjektifnya. Cuma supaya bisa fair, saya mencoba ya udah satu orang ASDOS meriksa semua gitu, tapi untuk satu nomor. Jadi mungkin subjektif tetap main, tapi fair lah. Kalau misalkan fair itu dalam konteks gini, kalau ASDOS-nya pelit nilai ke semua gitu. Bukan pelit nilai ke sekian kelompok aja, karena yang dia periksa cuma sekian kelompok kayak gitu. Kalau ada satu ASDOS yang baik banget ngasih nilainya, ya sudah lah, nggak apa-apa. Fair buat semua gitu, semua. Baik juga buat semua. Nah gitu, jadi nanti mungkin hasilnya beda ya. Kayak babnya juga mungkin beda gitu. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, karena skala perusahaannya beda. Ya nggak apa-apa. Nanti kita lihat aja. Apa namanya? Proses penilaian oleh ASDOS di situ akan bermain. Gitu. Ada lagi? 10 menit lagi ya. Kita mungkin sesi klarifikasi, silakan. Kalau ada yang mau klarifikasi. Ini kelas C nih, saya lihat setengahnya udah dapat. 23 kelompok nih. Yang udah dapat tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13, berarti setengah. Ya, lumayan setengahnya. Mudah-mudahan yang setengah tuh udah selesai wawancaranya. Nanti saya sudah mengeset aktivitas hari ini. Mudah-mudahan sih mengcover baik yang udah selesai wawancaranya maupun yang belum. Jadi kita. Oke, ada pertanyaan di sini. Oke, kita balik lagi ke sini. Silakan kalau ada yang mau klarifikasi, kesempatannya sekarang, mau tanya, memperjelas, boleh, boleh banget. Nggak ada hubungannya dengan studi kasus, boleh. Nggak ada juga, nggak apa-apa. Nah, pertanyaan yang lain maksudnya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mulai ke section ini ya, studi kasus ini ya. Kita berapa lama kita akan lakukan ini dan apa saja yang akan kita lakukan. Oke, ini seperti yang udah tampil di Scale. Pembelajaran untuk topik ini akan berlangsung selama 6,5 pekan. Kenapa nggak 7 pekan? Ya karena minggu kemarin libur kan, dan nanti pertemuan terakhirnya tuh hari Senin gitu ya, sebelum UAS. Ya jadwalnya lagi nggak enak, jadi 6,5 ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi pertemuan terakhir nanti 12 Desember kalau nggak salah ya. 13 tuh hari terakhir, deadline terakhir karena 14-nya udah UAS. Saya kasih deadline sebelum UAS, jadi sebelum UAS sudah beres. Oke. Sebelum pekan perkuliahan ada bahan bacaan dan mengerjakan tugas studi kasus. Oke. Nah, ekspektasinya apa? Ini ada tiga nih. Pertama, mampu menginisiasi dan mengidentifikasi komponen-komponen pada perancangan jaringan komputer pada suatu cetak biru perencanaan proyek IT. Komponen ini pasti beda satu sama lain, tapi intinya sih cuma dua kan ya, kalau kalian ingat, core sama edge. Nah, dari ini bisa muncul jadi banyak hal sesuai dengan apa namanya, perusahaannya segede apa dan perusahaannya ngerjain apa. Pasti bakal beda-beda. Silakan dieksplor dan silakan identifikasi. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis, menghubungkan dan menganalisis berbagai macam teknologi yang digunakan. Oke, kalian saya harap
pada proses wawancara itu bisa identifikasi existing condition. Bisa mengcapture existing condition dari infrastruktur perusahaan apapun yang kalian pilih. Jadi sekarang kayak gimana mereka? Silahkan gali itu kan, hal itu bisa kalian gali ketika wawancara. Makanya kenapa tahapan wawancaranya itu sendiri, menyiapkan pertanyaan itu dinilai dan nilainya khusus gitu ya. Karena kalian bisa dapetin informasi banyak kalau menanyakan pertanyaan yang tepat gitu ya. Kalau nanyanya menanyakan pertanyaan yang salah, kan jadi salah juga. Itu penting. Bisa tahu menganalisis existing condition-nya kayak gimana. Habis itu terakhir bisa mengevaluasi. Oke, perusahaan A sekarang kondisinya kayak gini. Kalian evaluasi. Sebenarnya sih bagian ini bisa diimprove deh dengan cara apa. Ini bisa diimprove deh dengan cara apa. Itu bagian mengevaluasi. Dan kalian diharapkan bisa melakukannya. Harapannya setelah selesai, kalian bisa ngajuin sesuatu gitu ya. Ngasih usulan sesuatu ke perusahaan tersebut. Saya meng-encourage kalian untuk komunikasi dengan perusahaan tersebut setelah semuanya selesai jalan. Pak, setelah 2 bulan, hampir 2 bulan saya mengerjakan ini hasilnya gitu Pak. Sudah dikasih feedback oleh dosen, sudah dikasih feedback oleh asisten. Boleh, silakan kalian komunikasikan kembali. Kali aja bisa dapat posisi buat magang misalkan ya tahun depan. Atau setelah itu kalian dikasih proyek misalkan dari sana. Silakan, tidak ada masalah. Itu sangat baik. Ketiga ya, identifikasi, analisis, evaluasi. Tiga itu, ekspektasi kuliah. Oke, kayaknya sederhana cuma tiga. Tapi kan the devil is in the details gitu. Kita coba go to detail. Ya, ada pertanyaan dulu sampai sini. Ini ya, masuk-masuk ya. Nah, sebetulnya tiga objektif ini itu bisa kalian jalankan kalau paruh pertama UTS, itu ya, paruh pertama sampai dengan UTS, itu kalian ngerti sebetulnya internet itu kayak gimana. Jadi goalnya waktu kuliah pertama di sebelum UTS itu cuma ngasih intro aja ke kalian kalau internet dan jaringan itu kayak gini dan hal-hal yang perlu kalian take note dari sebuah infrastruktur itu bagian ini dan ini nggak relate banget gitu nanti ke studi kasus, karena studi kasus nanti kalian mungkin harus wawancara. Saya nggak ngajarin wawancara loh gitu ya di paruh pertama, tapi kalian udah dapet di kuliah lain. Bikin pertanyaan yang ada hubungannya dengan teknologi. Saya nggak ngajarin itu, tapi kalian kan udah dapat di kuliah, Kombistek gitu misalkan, dan seterusnya. Jadi, khusus di paruh pertama sebelum UTS, itu ngasih kalian knowledge mengenai, sebetulnya kalau kalian mau nanya mengenai infrastruktur, tuh apa aja yang mesti ditanyain, bagian-bagian mana aja. Layer dan sebagainya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Iya, mudah-mudahan memang jelas gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, nantinya jelas. Kalau nggak jelas, harus ditanyain supaya jelas. Saya akan ke soal supaya jelasinnya. Oke, mana soal? Oke, ini ya soalnya. Ini adalah pertama kali soalnya baru saya bikin sekali. Ya, tahun sebelumnya nggak ada gitu ya. Karena ada perubahan kebijakan dari kementerian bahwa porsi studi kasus harus 50% di semua mata kuliah. Sama di mata kuliah prodi ini ya, sistem formasi, karena Bu Putu sebagai kaprodi menekankan banget. Pokoknya studi kasusnya 50%. Ya udah, akhirnya saya dan Pak Ari dan Asdos come up dengan soal ini. Jadi ada 4 tahap. Ini belum direvisi ya. Saya dari pertama bikin belum direvisi. Deadline-nya tentu saja ada 4. Deadline yang terakhir mepet tuh ya. Kalau rata-rata 2 minggu-2 minggu, yang terakhir itu cuma berapa? Nggak nyampe seminggu. Karena yang terakhir tuh cuma disuruh kompilasi. Tapi saya nanti kasih tahu supaya kalian lebih mudah ngerjainnya kayak gimana. Berkas yang dikumpulin juga beda-beda. Kita bahas satu-satu deh ya. Oke, jadi ada 4 fase. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, 4 fase. Ini kayaknya saya skip deskripsi, langsung ke sini aja biar lebih. Nah, fase 1, identifikasi kebutuhan dan analisis permasalahan jaringan.
Goal dari fase 1 adalah satu, kalian diharapkan nemuin kandidat klien. Ya. Jadi nemuin kandidat klien itu bagian dari penilaian. Ada yang cepat, ada yang lambat. Enggak ada masalah. Ada yang cepat mungkin karena punya kolega di sana, teman, paman, atau mungkin orang tua kerja di sana. That's real life. Begitu ya. Kalian yang punya koneksi akan cepat dapat proyek, cepat dapat kerjaan, that's real life. Jadi ini kayak mencerminkan itu. Tapi ini juga mencerminkan hal yang kedua. Kalian yang gercep pasti akan cepat dapat dibanding yang menunda-nunda. Kan makanya ada yang udah, ada yang belum. Yang udah, saya menduga satu, gercep. Dua, punya koneksi. Oh, itu apa? That's fair. That's real. That's life. Gitu ya. Kalian nggak usah komplain gitu. Kan orang di dunia kerja ya begitu. Dan itu dinilai. Proses itu dinilai. Yang belum mungkin susah, Pak. Nggak punya koneksi mungkin juga. Atau saya menunda-nunda, ya mungkin juga. Ya nggak apa-apa. That's okay. That's fair. Jadi fairness-nya diukur dari periode gitu kan. Dan ini dinilai. Oke, itu satu. Yang kedua, penting juga kalian untuk merencanakan. Termasuk menyusun pertanyaan dan sebagainya. Makanya proses penyusunan pertanyaan itu dinilai. Di tahapan satu ini ya. Perencanaan wawancara 20% sendiri. Gitu. Nah, kita ke perencanaan wawancara satu dulu. Oke. Ini kan nilainya ini ya, 20%. Jadi pada tahapan ini, perencanaan wawancara akan dinilai dari bagaimana kalian mendapatkan klien, seberapa cepat kalian mendapatkan klien, dan seberapa well-planned perencanaan wawancara yang kalian lakukan. Jadi yang dinilai daftar pertanyaan plus transkrip wawancara. Kalau kalian wawancaranya langsung, take notes, bikin transkripnya. Kalau kalian wawancaranya direkam, ya udah tinggal ditranskrip aja, banyak aplikasinya. Kalau kalian wawancaranya video call atau video conference, jangan lupa direkam dan ditranskrip. Penting, gitu ya. Karena saya nggak menerima video, hanya rekaman video wawancara. Jangan, transkripnya aja. Saya mau baca, bukan mau ditonton atau didengarkan. Ya? Oke. Ini ada dua komponen nih. Pertama, daftar pertanyaan yang lengkap. Yang kedua adalah menyelesaikan proses wawancara. Kayaknya yang menyelesaikan proses wawancara clear ya. Dinilai sekian kalau selesai kapan dan seterusnya itu sudah clear. Ini kita udah masuk periode ketiga nih ya. Jadi kalau yang belum dapat klien sampai sekarang, ya nggak apa-apa lah ya. Kamu mungkin nilainya akan jatuh di antara 70-80. Tapi kalau minggu ini belum selesai juga, wah itu repot ya. Yang paling kecil nanti nilai. Yang kedua, yang penting juga adalah daftar pertanyaan. Nih, saya nulis apa nih? Mungkin ada yang mau coba interpretasi kalian terhadap bagian ini? Ada yang mau coba share? Ini baru pertama kali saya jelasin sekarang, tapi pasti ada yang udah punya interpretasi sebelumnya. Ada yang coba mau share ini, memahami ini sebagai apa? Ada yang mau coba? Yang udah wawancaranya, ini menginterpretasi. Ini nih, bagian ini apa? Kalian interpretasi. Menyusun daftar pertanyaan yang lengkap dan mencakup seluruh aspek IS kompetensi. Itu foundations, data, technology, development, organizational domain, dan integration. Ada yang mau coba? Apa yang kalian interpretasi dari bagian ini? Yang udah gimana? Yang udah menginterpretasi ini sebagai apa? Oh, silahkan. Ada yang di chat. Ini ada pertanyaan dari Nabila. Pak, jika wawancara dilakukan dua kali, penting. Ya, saya sudah pikirkan. Kalau wawancaranya dilakukan dua kali, yang dihitung yang pertama. Nggak apa-apa. Saya memahami itu, dan saya meng-encourage kalian juga untuk datang lagi. Kalau misalkan merasa, kemarin yang ini lupa ditanyain. Gitu, ya. Jadi harus dua kali atau tiga kali, nggak apa-apa. Silahkan. Yang dihitung yang pertama. Tenang aja, yang pertama. Kalian pertama kali datang ke dia tanggal berapa, nah itu yang dihitung. Setelahnya perlu datang lagi, itu sangat baik. Karena misalkan kepikiran sesuatu sekarang gitu ya, waktu itu belum sempat.
Boleh, nggak masalah. Itu sama sekali nggak masalah. Ya. Oke, silakan. Oh ya, anytime tanya aja ya. Kalau ada yang mau on mic, boleh di chat juga. Nah, ini dulu nih yang dimaksud dengan SIS kompetensi itu apa. Oke, ini penting ya. Saya menyampaikan, ketika kalian menyiapkan wawancara, yang ditanyain jangan cuma nanya masalah jaringan doang. Pak, ini IP address-nya, network address-nya berapa? Subnet mask-nya berapa? Ada berapa end device? Nggak melulu cuma itu. Karena nyambung juga ke yang lain. Makanya saya tulis secara detail. Ini saya kutip dari kurikulum sistem informasi internasional. Dokumennya sudah saya share juga di sana kan. Kompetensi model seorang sarjana sistem informasi itu terdiri dari tadi beberapa aspek tadi. Ini udah, ini aslinya tuh ada ratusan halaman, cuma saya buangin karena nggak penting. Yang penting memang yang ada di sini. Jadi, nah ini gambar ini sebetulnya. Yang penting dari kompetensi sebuah seorang mahasiswa sistem informasi itu setidaknya ada 6. Satu, foundation. Foundation. Saya bukan lulusan sarjana sistem informasi, jadi saya tidak terlalu paham juga untuk bagian-bagian tertentu. Foundation, kalian belajar prinsip-prinsip sistem informasi. Terapkan. 2, tentang data. Database, aliran data, input data, data yang diolah. Itu juga perlu ditanyain. Kenapa kalian nanti nyambung dengan jenis infrastruktur yang mau dibangun. Jadi kalau sekarang lagi hot-hotnya data scientist, UI UX engineer misalkan ya, ngapain belajar jaringan? Kalau nggak ada orang jaringan, yang posisinya sekarang biasanya disebut sebagai apa? Data engineer. Zaman dulu nggak ada data engineer. Dulu ya jaringan lah jaringan aja, tapi sekarang namanya data engineer. Kalau nggak ada data engineer, ya kalian bisa dapetin data itu, scrap data itu dari mana? Habis itu ditaruh di mana? Lewatin kemana dan seterusnya kan pasti nyambung ya. Jadi jangan limit apa namanya knowledge yang kalian tanyakan, jangan dilimit ke jaringan aja kok gitu. Oke, mesti include data, mesti include teknologi. Kira-kira teknologi apa yang digunakan? Apakah bapak ibu atau perusahaan bapak ibu pakai specific proprietary vendor gitu kayak Cisco misalkan ya, Cisco system semuanya pakai itu atau enggak? Saya apa terserah bebas karena itu nanti akan nyambung ke kebutuhan jaringan itu sendiri. Terus bagaimana dengan proses development aplikasi? Apakah aplikasinya berbasis internet semua? Apakah ada yang enggak berbasis internet? Desktop based, lokal punya? Semuanya bentuknya desktop app, apakah berbasis web, apakah berbasis mobile, beda tuh ya kebutuhan infrastruktur di bawahnya kalau aplikasinya beda-beda. Nah, jadi ini diharapkan kalian bisa capture. Terus organizational domain, bagaimana dengan policy di perusahaan? Ini udah tadi sekilas saya singgung. WFH atau WFO atau hybrid. Apakah harus pakai device punya kantor? Apakah boleh bring your own device? Apakah device-nya harus berupa laptop dengan spek tertentu atau nggak nyediain laptop tapi harus di komputer desktop? Anyway, semuanya di cover, gitu ya. Oke, terus integration ini kalau nggak salah kompetensi yang paling penting sebagai kalian mahasiswa informasi. Dari keempat itu, integrasinya seperti apa? Nah, dari aspek ini, kalau kalian bisa capture dan kalian bisa relate dengan isu di bidang infrastruktur, itu objektif yang pengen diraih gitu ya dari tahapan pertama perencanaan wawancara. Gitu. Kayak gitu. Ini bagian satu, 20% nilai. Ya, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Rumi izin bertanya, Pak, mengenai yang ingin konfirmasi juga, Pak, mengenai perencanaan wawancara. Berarti yang saya tangkap itu ketika wawancara itu kita juga menanyakan keadaan sistem jaringan komputer saat ini, ya, Pak.
di perusahaan tersebut. Betul, betul. Harapannya bisa mengcapture itu. Oh, nanti kita nge-capture keadaan sekarang sama mungkin nanti tambahin evaluasi usulan perbaikan gitu. Ya, itu dari kalian gitu ya. Makanya kalian coba tanyain semuanya. Kondisi saat ini tuh nggak cuma infrastruktur jaringannya aja ya, Rumi. Jadi aplikasinya kayak gimana, policy-nya kayak gimana, SDM-nya kayak gimana. Pokoknya di-capture semua. Terus nanti kalian harapannya bisa ngasih usulan. Karena goal-nya evaluasi. Oh, baik. Karena asumsi saya pas awal baca requirement soal ini, Pak, kan identifikasi kebutuhan. Kami kira tuh kita nanya kayak jumlah device-nya berapa, tapi nggak nanyain keadaan sekarang gitu, Pak. Jadi asumsi saya tadinya tuh kita yang bakal ngebuat solusi, usulan solusi buat keadaan. Yes, bisa jadi kan belum ada. Kalau belum ada ya betul. Pada intinya adalah pertama dua hal tadi ya mungkin dari pertanyaannya Gumi dan mungkin bisa kalau kalian punya interpretasi makanya diklarifikasi. Kan saya di sini ada buat melakukan klarifikasi. Satu, mudah-mudahan yang punya interpretasi bahwa tugas ini hanya limit ke jaringan aja pertanyaan yang harus disusun gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa terklarifikasi bahwa tidak hanya itu. Kenapa? Karena kalian nggak bisa ngasih usulan tentang jaringan kalau kalian nggak tahu aliran datanya kayak gimana, jenis aplikasi yang dipakai apa aja, ada berapa orang SDM-nya yang kompeten di bidang itu, kalian nggak akan bisa nyampe ke tahapan usulan itu kalau kalian nggak tahu informasi. Jadi itu satu. Yang kedua, kalau kalian punya ekspektasi, punya interpretasi kayak Rumi tadi bahwa nggak peduli apapun dengan kondisi yang sekarang, kita cuma ngasih usulan aja gitu ya, berdasarkan, misalkan kita tahu jumlah device-nya berapa, dan seterusnya. Itu juga mudah-mudahan bisa terklarifikasi, karena kalian tidak bisa ngasih usulan atau solusi kalau nggak tahu kayak gimana posisi dia sekarang. Mungkin sekarang dia nggak punya apa-apa, ya kan? Oh, mereka nggak punya apa-apa gitu kan? Oh, mereka nggak pakai internet sama sekali misalkan. Nggak pakai komputer sama sekali, itu kan agak nggak mungkin ya kalau gitu ya. Tapi mungkin aja gitu ketemu di mana nggak banyak banget teknologi yang dipakai. Tapi di-capture aja. Ini nggak banyak nih teknologi yang dipakai. Mungkin cuma sekedar satu komputer aja, connect ke internet, gitu, udah gitu. Padahal kalian bisa meng-capture yang lain. Misalkan ternyata padahal kebutuhan dia, problem dia bisa diselesaikan kalau dia misalkan set up something private VPN misalnya. Ya, saya nggak tahu. Silahkan capture kali itu. Ya. Dan tadi nyambung juga pertanyaan Nabila ya. Kalau saya di wawancara satu belum sempat nanyain banyak hal. Karena keburu-buru dengan deadline itu ya, pengen dapat nilai itu gitu kan. Ya, saya paham. Kalau perlu wawancara yang kedua atau yang ketiga, dihitungnya gimana? Saya hitung yang pertama. Pertama kali kalian wawancara masuk ke nilai yang ini gitu. Kan ya? Tapi habis itu mesti wawancara lagi di sini ya nggak apa-apa itu kan. No problem, nggak ada masalah. Yeah. Oke, okay, clear? Silakan kalau ada pertanyaan. Kita lanjut ke yang kedua. Identifikasi kebutuhan. Ini yang 2, 3, 4 itu sama ininya artefaknya laporan dengan format yang sistematis. Gini, saya ke artefaknya dulu. Laporan yang diminta pada fase 1 sebetulnya slide aja, nggak usah ngirim nulis laporan. Laporan tertulis dalam bentuk Word document. Aduh, internetnya nggak stabil. Ngehang nggak kalau ini? Oke. Okay. Kalau putus, tolong kabari biar saya tahu. Kayaknya putus-putus ya. Oke. Okay. Putus nggak? Masih putus nggak, Seth? Nyambung kok, Pak. Nyambung-nyambung ya? Oke. Ini merah kenapa tampilannya.
Ya, Oke. cuman masih halaman 8 kelihatannya. Iya sih, masih sih, belum belum saya pindah. Nah, laporan ini bentuknya slide yang saya minta. Tapi nanti di akhir itu diminta nulis ininya, laporan dalam bentuk dokumen. Sementara itu, dari fase 3 ke fase 4, deadline-nya cuma 4 hari. Bentar banget. Jadi, saya menyarankan dari awal, dicicil bikin laporannya, walaupun tidak diminta. Fase 1 tidak diminta. Laporan doknya ya. Word dokumennya nggak diminta. Tapi silahkan dicicil. Oke, ini. Tiga ini artefaknya sama. Tapi yang diminta setidaknya pertama, kalian melakukan identifikasi kebutuhan, termasuk di dalamnya identifikasi komponen. Pokoknya pada tahapan identifikasi existing tuh ada di sini. Gitu. Kok tadi saya jelasin. Kalian bisa mengidentifikasi existing current condition dari perusahaan tersebut, ya ini nih, bagian ini. Apa saja sih? Apa aja semuanya? Kalau bisa di-capture semua. Kalau ada yang nggak bisa di-disclose karena ini rahasia, ya udah nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa juga, mau gimanain lagi. Namanya juga client model. Gitu ya. Nah, ini silakan dilakukan identifikasi. Kedua, yang diminta adalah mengidentifikasi akar permasalahan. Current existing condition-nya udah di-capture, kan kalian nanti mesti tanya juga, ada problem apa yang dihadapi atau challenge apa yang dihadapi dengan kondisi sekarang? Di situ kalian coba identifikasi masalahnya di mana. Apakah masalahnya mungkin terlalu banyak device, terlalu sedikit bandwidth, misalkan. Ini contoh aja lah. Pakai ISP yang pengen hemat, jadinya murah, gitu kan, sehingga koneksi tidak baik dan sebagainya. Apapun itu, silakan. Dan coba kalian identifikasi masalahnya di mana. Tentu saja dengan jaringan, karena nanti usulannya usulan jaringan. Yang ketiga, analisis permasalahannya, mengapa masalah itu bisa terjadi. Jadi kalau di fase 1 sih belum diminta untuk ngusulin sesuatu, belum. Analisis aja sampai level analisis. Identifikasi kebutuhan, identifikasi efek permasalahan, dan analisis permasalahan. Belum sampai ke solusi, karena nanti fase 2 solusi. Saya coba refer ke dokumen yang saya pakai dan Pak Ali pakai. Ini jadul sih ya, IT UI 2015-2019. Sekarang udah ada yang baru mestinya sih, tapi dokumen tersebut tidak terbuka untuk umum, jadi tidak bisa saya pakai. Ini yang terbuka untuk. Ini adalah dokumen yang menyeluruh. Kalau nanti kalian ngambil kuliah dasar-dasar arsitektur sistem, dasar-dasar audit informasi, manajemen layanan teknologi informasi, manajemen infrastruktur teknologi informasi, itu sebetulnya, oh, ya, gimana Lucius? Mau bertanya Pak, jadi saya masih kurang paham tentang yang pengumpulan buat yang fase 1 Pak. Jadi kan kalau kalau di itunya disebut kita ngumpulin itu dalam bentuk slide PDF gitu Pak. Ya, ya. Nah itu jadi di dalamnya itu ada transkripnya juga, transkrip wawancara juga Pak, gimana? Oh, kalau itu dibagi dua ya. Jadi kalau yang dikumpulin di fase 1, 2. Yang pertama laporan. Yang dimaksud dengan laporan adalah PDF slide. Ya. Slide presentasi yang nanti kalian akan presentasikan dengan video. Itu satu. Isinya apa aja, Pak? Terserah. Kalian pokoknya limitnya adalah 15 menit presentasinya gitu kan. Silahkan siapkan presentasinya serepresentatif mungkin. Yang kedua yang juga dikumpulkan adalah transkrip. Itu dipisah ya dokumennya. Boleh dalam bentuk Word dokumen, boleh. Tapi dipisah dari slide. Oh, dikumpulinnya di slot yang sama. Jadi ada dua dokumen yang dikumpulin di slot yang sama. Berarti Pak, kalau misalkan saya mau kumpul transkrip wawancara duluan, itu jadi dikumpul aja transkripnya aja. Gak apa-apa. Jadi, ntar abis itu nanti waktu, mungkin waktu PPT slide sudah jadi, itu dikumpul lagi PPT sama transkripnya gitu, boleh? Ah, boleh kayak gitu. Saya nggak tahu nih kalau di scale modelnya ketimpa atau nggak, kayaknya model ketimpa ya. Jadi kalian mesti kasih tahu saya. Ketimpa ya, jadi harus submit okay. Dua bersamaan. Gitu. Terus Pak, kalau misalnya gitu, maksudnya biar kita bisa kasih tahu kalau misalnya
kayak wawancara kita itu selesai kapan itu gimana ya Pak? Maksudnya kan kalau misalnya event ter ketimpa, jadi takutnya tanggalnya nggak kelihatan gitu Pak, kapan? Oke. Enggak sih. Saya udah klarifikasi itu di Discord, saya ulang lagi di sini bahwa yang dimaksud dengan bukti wawancara tetanggalnya itu bukan submit ya, bukan bukti submit, tapi bukti yang ada di dokumen transkrip. Saya mengusulkan kalian bisa minta tanda tangan narasumber. Bisa kasih tanggal kan? Kan kalau kalau tanggalnya beda kan nanti narasumbernya nanya, "Loh kok saya kan wawancaranya bukan tanggal segini tapi tanggal segini." Jadi silakan minta persetujuan atau ibaratnya validasi dari narasumber bahwa ini transkripnya dan ini ditampil tanggal sekian. Tanda tangan, dia tanda tangan. Itu cara yang paling mudah menurut saya. Saya tidak tahu cara yang paling mudah lainnya. Bisa juga desain secara elektronik pakai digital signature, boleh juga kalau narasumbernya prefer dengan cara tersebut, begitu ya. Silakan. Nah, kalau ada isu di mana dilakukan wawancara di tanggal yang berbeda, 2 kali atau 3 kali, kan akan ketemu tanggalnya beda-beda, kan? Tadi pertanyaan Nabila di awal, saya akan ambil yang pertama sebagai acuan untuk penilaian. Salah. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, jadi bukan berdasarkan waktu submit ya, karena saya paham itu agak merepotkan nanti. Kan laporannya belum selesai, masa harus saya submit sekarang? Terus kalau di-upload nanti ketimpa. Dan juga kan sebenarnya fase 1 dan 2 udah kelewat ya. Terus gimana nih? Belum ada yang submit, belum ada yang submit sampai hari ini. Dan itu nggak ada. Gitu. Oke ya. Nah, saya balik lagi ke sini, anti master plan. Oke, ini banyak yang saya redak, dan ini kayaknya nggak penting. Sebenarnya nggak perlu kalian, untuk kuliah ini, itu tidak bukan informasi yang perlu kalian tahu. Karena kalau saya upload semua ratusan halaman, kan males juga. Nah, ini khusus di rancangan infrastruktur IT-nya aja. Kira-kira, oh, tapi satu hal ya, dokumen ini jangan dijadikan kayak, wah harus kayak gini dokumen akhirnya. Enggak, ini contoh aja. Ini contoh. Kalau kalian mau kreatif juga boleh. Nih, di mana evaluasinya, misalkan bagian dua-dua ini, itu kira-kira identifikasinya gitu. Sekarang tuh UI itu kayak gini. Terus nanti di situ juga ada pembahasan mengenai weakness, strength gitu kan. Kayaknya ini kurang, kayaknya kita udah bagus bagian ini dan seterusnya. Nah, ini boleh kalian jadikan rujukan. Contohnya kita ini waktu ya kita runut satu-satu. Nah, ini ada resumenya namanya executive summary. Ada lihat ini sesuai dengan yang saya tulis gitu ya di case study. Pertama ada assessment of current. Tadi ditanyain sama Rumi kan. Assessment of current ISIT. Selalu harus ya mengassess, mengecek, mengetahui current status itu kayak gimana selalu. Habis itu, future, kan usulan solusinya, ada roadmap implementation. Ini model blueprint tuh kayak gini. Sekarang kayak gimana, nanti mau jadi apa, tahapan dari sekarang ke sana kayak gimana. Ini contoh aja. Isinya dokumen itu kayak gitu. Nah, saya juga mau merefer bahwa yang ditanyain bukan cuma infrastruktur, ya karena yang dilakukan juga sama di sini. Ada assessment, perancangan blueprint, analisis kesenjangan, penyusunan roadmap. Kurang lebih gambaran besarnya seperti ini. Kalian nggak perlu canggih-canggih banget kayak ini, nggak lah. Ini UI bayar miliaran ya supaya dapetin dokumen ini. Pusilkom juga ngerjain model-model begini, dan ini miliaran nih biayanya. Dapetin satu dokumen kayak gini doang. Saya tentu saja tidak expect kalian bisa menghasilkan dokumen kayak gini. Enggak dong lah ya. Ini kan kuliah. Kalian masih bisa salah. Masih bisa kurang tepat. Enggak apa-apa. Dan yang paling penting, kalian enggak dibayar. Gitu. Jadi, silakan do as best as you can aja. Gitu. Acuannya ini. Kita lihat isinya apa aja di dalamnya nih. Oke, itu ada prinsip-prinsip infrastruktur. Harus scalable, secure, manageable, serviceable, dan sebagainya. Ini bisa aja beda di perusahaan yang kalian miliki gitu ya, yang kalian pilih, kalian yang pilih. Misalkan
high availability kan sekolah SMA nggak perlu banget sih internet mati juga kulik kegiatan apa belajar mengajar tetap bisa berjalan begitu kan, jadi availability nggak se-crucial itu dibanding misalkan Tokopedia gitu kan yang perusahaan berbasis internet. Kalau internet mati, koneksi mati ke salah satu server, mati semua, down semua, problem. Itu beda. Jadi silakan capture apa prinsip yang memang perlu dimiliki oleh klien yang kalian namanya. Terus ini arsitekturnya physical-nya kayak gimana, end device. Ini contoh aja, ini canggih banget sih memang, tapi ya nggak usah canggih-canggih banget. Kemudian dijelaskan prinsip-prinsipnya, application-nya kayak gimana, data manajemennya kayak gimana sesuai dengan yang tadi ya. Data, technology, infrastructure, development, policy, dan seterusnya. Oke, kemudian system and network, security, bahas juga user interface, dan seterusnya. Nah, ini bagian itu. Ini masih tahap identifikasi ya. Banyak banget memang. Memang sih, begitu. Terus bagian berikutnya dari dokumen ini adalah rancangan topologi, network topologi. Ini ada dan memang harus dilakukan rancangan ini. Apakah rancangan ini hanya berlaku untuk mereka yang punya physical office aja? Enggak. Perusahaan yang menerapkan policy WFH pasti juga tetap harus punya skematik, jaringan skematiknya kayak gimana. Nggak asal connect internet gitu ya. Pokoknya semua connect internet gitu. Nggak gitu juga sih mikirnya ya. Tapi bisa jadi kalian nemu klien yang, oh saya nggak punya kayak gini. Saya pokoknya komputer semuanya connect ke internet aja gitu. Terus connect ke aplikasi tertentu yang ada di internet. Ya udah nggak apa-apa, capture aja. Terus kalian nanti usulkan. Kayaknya kalau kayak gitu aja policy-nya kurang. Coba diusulkan. Kan jadi bahan buat kalian ngusulin sesuatu kan. Ya ini contohnya bisa bikin pakai apa? Pakai tracer kan diajarin ya, tracer. Topologi begini diajarin, dipakai tracer bisa dipikir. Topologi. Oh. Sampai sini ini adalah masih tahap identifikasi dan current condition di UI. Tapi ini 5 tahun yang lalu ya, sekarang mungkin nggak beda. Terus bagian berikutnya analisis. Kalau tadi berarti apa? Identifikasi kebutuhan, identifikasi komponen. Kemudian bagian berikutnya identifikasi permasalahan. Ini ada pembahasan mengenai kesenjangan infrastruktur, gitu kan? Kalian bisa baca sendiri apa saja sih yang dibahas dalam kesenjangan ini. Ya dia melakukan assessment. Ini UI ini sekarang kayak gini, terus kayaknya lemah nih kalau kayak gini nih, nggak bagus nih. Mesti diimprove, mesti di-upgrade, dan sebagainya. Kajiannya ada di situ. Ya, kajiannya ada di situ semua. Future, kan current, future udah masuk itu ya, usulan solusi ya. Future location, terus strateginya kayak. Ini contoh, ini udah komprehensif banget. Kalian mendekati dokumen ini, kajiannya udah oke banget. Tapi jangan kaku ya, maksudnya, oh saya mesti begini banget gitu. Terus narasumbernya nggak jawab pertanyaan tentang satu dua hal gitu. Terus, waduh, kamu stress out, oh gimana nih? Nggak usah begitu, santai aja. Mendekati ini sudah bagus. Nah, ini sebetulnya, di bagian terakhir dari dokumen ini, ada program pengembangan. Ini saya ekspektasinya kalian usulan aja karena belum tentu program tersebut diterimakan sama klien dan akan dijalankan kan. Enggak juga kan. Jadi ini mentok sampai usulan aja. Oke, kalian punya usulan begini dan begini. Udah gitu. Enggak harus sampai program yang akan dijalankan oleh klien. Ya enggak. Kalian posisi kalian bukan sebagai konsultan sekarang. Kalian cuma outsider aja. Ini ada ininya, ada master plan-nya gitu kan, tahapannya. Tahapan ini harus ini, setelah itu, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan habis itu? Nah, itu di tiga tahapan pertama. Ada pertanyaan? Dan yang terakhir untuk fase 1,
kalian diminta untuk memberi feedback ke kelompok lain. Ini kalau nggak salah Asdos usul satu aja. Jadi kalian nanti akan diminta, gini jadi urutannya. Setelah submit ke Scale, kalian diminta untuk post link ke video presentasi. Di postnya di forum. Di postnya di forum. Kemudian nanti Asdos akan mengassign satu kelompok untuk memberi feedback ke satu video aja. Satu aja, kalau nggak salah ya. Nggak usah sebanyak-banyaknya atau lebih dari satu, nggak. Jadi fokus ke satu kelompok aja. Kelompoknya yang mana? Kayaknya nanti Asdos yang akan nge-random. Gitu. Nah, batas waktunya satu minggu setelah deadline, kalian udah harus ngasih feedback. Feedbacknya berupa reply aja di post. Reply. 500-750 kata. Itu sehalaman. Jadi nggak asal feedback. Gitu. Kelompok yang lain apakah boleh ngasih feedback? Boleh. Bukan kelompok yang tidak diwajibkan untuk ngasih feedback ke sebuah kelompok, tetap boleh bertanya dan tetap boleh ngasih feedback. Tapi tidak dibatasi dan tidak dinilai. Artinya tidak dibatasi dengan harus 500 kata gitu. Enggak. Bebas aja. Dan enggak dinilai. Tapi yang wajib nanti akan dinilai. Isi dari feedback. Oke. Fase 1, ada pertanyaan? Ada yang mau klarifikasi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang fase 1 ini, tadi kan di awal untuk wawancaranya lebih ke fokus keseluruhan sistem formasinya, ya, Pak. Lalu untuk yang bagian identifikasi kebutuhan dan identifikasi permasalahannya itu, apakah berarti keseluruhan sistem formasinya atau lebih fokus ke jaringannya saja, Pak? Oke. Mungkin identifikasi kebutuhannya keseluruhan, tapi ketika kalian diminta untuk mengidentifikasi permasalahan dan analisis permasalahan, akan fokus ke jaringan, ke infrastruktur. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tapi identifikasi kebutuhannya saya harap komprehensif. Kenapa? Karena nyambung pasti kok. Pasti nyambung. Antara software yang digunakan, database yang disiapkan, itu pasti nyambung semua. Jadi nggak bisa spesifik di apa atau melimit pertanyaannya hanya ke infrastruktur aja, nggak ke capture nanti problem utama. Oke, jadi kayak fase 1 itu masih umum, tapi nanti kalau udah masuk fase 2 dan 3 itu akan oke, masalahnya banyak sih, tapi kayaknya bisa diimprove kalau infrastrukturnya aja. Karena kuliahnya memang kuliah struktur. Oke, ada pertanyaan? Oke ya, sekarang kita ke fase 2 ya. Di fase 2 diharapkan dari fase 1 itu udah melakukan analisis dan di fase 2 kalian ketemu solusi, sudah ada tahap di mana mengusulkan usulan solusi dalam konteks jaringan. Gitu ya. Jadi modal utama di fase 2 adalah paket tracer simulasi. Udah dipelajari sedikit kan sebelumnya kan di worksheet 1 udah pakai paket tracer, di worksheet 5 juga udah pakai paket tracer. Minggu depan modul paket tracer tambahan akan disediakan. Bukan untuk dikumpulkan tapi untuk membantu kalian aja nge-refresh materi tentang paket tracer. Nanti saya di kelas juga akan coba bahas sedikit gitu, mengenai paket tracer. Karena modalnya itu, satu, si paket tracer. Apa yang dilakukan? Oke, seperti biasa, laporan satu. Dan yang kedua, file paket tracer.pkt. Oke. Lainnya sama, feedback dan video. Kemudian kita lihat breakdown-nya. Yang pertama adalah pemetaan dari masalah ke rancangan solusi. Oke, kalian sudah dapetin masalahnya dan sudah kalian analisis. Coba kalian petakan ke usulan. Kira-kira usulannya apa dari masalah tersebut. Ya, coba ditekan ke solusi. Tapi rancangan solusinya memang ini dilimit ke solusi infrastruktur jaringan ya. Enggak ke software maupun SDM, plan, dan seterusnya. Enggak ya, tapi ke infrastruktur jaringan. Ada yang bisa kalian do something nggak dengan infrastruktur mereka gitu kan supaya problemnya bisa diselesaikan. Kurang lebih kayak gitu. Komponen kedua adalah perancangan topologi jaringan. Solusi tersebut
harus kalian validasi. Kalian ngusulin sesuatu kan sebagai solusi. Valid nggak usulan tersebut? Harus kalian validasi. Caranya melakukan validasi dengan cara apa? Dengan disimulasikan. Karena kalian nggak mungkin bikin infrastruktur tersebut secara langsung kan sebelum kalian yakin kalau usulannya valid dan works. Jadi goal di fase 2 adalah kalian diharapkan mampu mengusulkan solusi yang valid. Mengusulkan solusi yang valid. Cara memvalidasinya dengan simulasi. Dengan simulasi menggunakan paket tracer. Oke, jadi ada tiga komponen. Tiga komponen paket tracer yang mesti kalian do something with it gitu kan. Pertama, bikin topologinya. Ya, langsung dibikin topologinya gitu kan. Yang kedua, kalian mesti bikin skenario simulasi yang baik, yang tepat. Ya, topologinya udah jadi, tapi skena apa, case apa yang mau kalian simulasikan? Skenario apa yang mau kalian simulasikan? Dari mana, Pak, saya dapat skenario? Kan kalian udah wawancara sama klien. Bisnis prosesnya juga kalian wawancara mestinya, kan? Jadi kalian udah bisa dapat tuh. Apa aja sih bisnis proses mereka dan bisnis proses itu kamu jadikan skenario untuk simulasi. Jadi penting penilaiannya berdasarkan menyusun skenario simulasi yang tepat dan melakukan simulasi dengan benar. Ini kalau kalian refresh balik lagi ke worksheet 1 dan worksheet 5, itu setidaknya bisa ngasih kalian gambaran kan bagaimana menyusun skenario. Kan di worksheet 5 diminta misalkan coba kalian kirim PDU dari satu PC yang ada di satu subnet ke PC yang di subnet lain. Itu kan skenario. Contoh skenario. Okay. Tapi kalau yang di worksheet 5 sih made up skenario ya. Itu untuk kepentingan exercise aja. Kalau di sini harapannya sih skenario yang muncul itu dari fase 1. Kan nggak mungkin kalian kliennya SMA Negeri 81 Jakarta, tapi skenarionya adalah skenario di mana programmer mendeploy software dari komputer lokal ke server production. Nggak ada kan bisnis proses deploy ke server production di SMA. Yang tepat aja, yang make sense gitu kan. Silakan tentukan skenarionya yang make sense. Itu yang kedua untuk paket tracer. Yang ketiga, analisis seperti biasa. Di worksheet 1 dan di worksheet 5, kan kalian juga diminta melakukan analisis, kan? Bagian akhirnya kan begitu. Kalau ini dicabut, kira-kira apa yang terjadi? Oke, kesimpulannya apa? Sederhananya kayak gitu. Jadi fase 2 adalah fase di mana kalian memvalidasi usulan solusi. Apapun solusi yang kalian usulkan, mesti valid dan mesti divalidasi. Ini salah satu cara validasi aja ya, simulasi. Dan ini adalah metode yang paling lazim digunakan oleh system engineer untuk melakukan validasi. Karena dia nggak mungkin. Kalau kalian programmer, software developer, kalian mau simulasiin kan jalanin di lokal atau jalanin di server testing gitu ya. Sebelum di deploy di production, kalian test dulu di server testing atau di lokal. Kan gitu kan, baru nanti, oh okay, work, semua jalan, semua kita deploy di production. Kalau system engineer nggak bisa melakukan itu. Masa harus bikin jaringan sendiri gitu untuk memvalidasi usulan dia? Enggak. Biasanya pakai simulasi. Dan ini satu aja, pakai tracer. Ada banyak sebetulnya software atau tool simulasi yang lain. Ada NS3, misalkan NS2, atau GNS3 yang ada GUI-nya, itu aplikasi yang lain. Tapi yang dipakai di kuliah ini adalah yang keluarannya Cisco gitu ya. Namanya paket tracer. Jadi dia benar-benar mensimulasikan infrastruktur yang dikeluarin sama Cisco. Oke. Udah, dan terakhir selalu feedback. Dan mungkin pada fase 2, kelompok yang kalian beri feedback adalah kelompok yang berbeda. Karena dia random lagi sama Astos nanti. Kayak sih benar. Oke, ada pertanyaan untuk fase 2?
Silakan, kalau ada pertanyaan di fase 2, ada yang belum jelas? Bayang ya, fase 1, analisis, planning, identifikasi. Fase 2, usulan solusi dan validasi solusi. Ya. Fase 3-nya, implementasi. Somehow, usulan solusi tersebut, kalian coba implementasikan, walaupun bukan di infrastruktur punyanya klien ya, ini made up infrastructure yang pakai cloud, tapi mudah-mudahan merepresentasikan infrastruktur benerannya yang di apa namanya dimiliki oleh klien. Bukan perusahaan kayak gitu. Ini nanti belum diajarin sama sekali penggunaan teknologinya, kecuali GCP-nya aja kan, GCP-nya udah diajarin. Tapi di GCP itu ada dua fitur penting yang akan kalian gunakan untuk fase 3, namanya VPC, Virtual Private Cluster, dan yang kedua CR, atau Cloud Router. Ini dua ini nih baru akan diajarin di fase ini. Gitu. Kalau nggak salah, ini lihat di silabus deh. Ini mungkin minggu depan kita bahas pakai tracer, minggu depan pakai tracer, minggu depannya lagi bahas subnetting ulang, tiga minggu lagi kita akan bahas teknologi ini, virtual private cluster dan cloud router di kelas. Jadi ini memang baru. Kalau mau cari tahu di awal, sekarang boleh juga. Dua kata kunci itu, virtual private cluster dan cloud router. Tapi kalau enggak juga, ini nanti kita akan fasilitasi di kelas maupun di sesi asistensi. Formatnya sama, cuma kalau di fase 3 ini cuma laporan doang yang dikumpulin. Karena nggak ada apa yang screenshot, mungkin ya palingan itu juga bisa di-cover di laporannya. Nggak ada dokumen lain yang bisa dikumpul. Oke, format lainnya sama, video presentasi, kemudian feedback terhadap video presentasi itu sama. Oke, komponennya apa aja yang dinilai di fase 3? Ketepatan pemilihan teknologi, karena nanti kalian akan diminta untuk memilih teknologi macam-macam kan. Mungkin udah sekilas udah ketemu, oh ternyata VM di GCP itu instansinya banyak tipenya, oh ternyata IP addressnya ada yang statik, ada yang enggak, banyak banget tuh ya teknologinya yang di GCP itu. Dan nanti kalian minta kayak tepat nggak nih kalian milih teknologi gitu ya, yang ada di GCP. Kalau yang dua tadi sih, virtual private cluster dan cloud router-nya udah pasti dipakai. Cuma kan ada teknologi lain di GCP yang nggak saya dan Asus kasih tahu ya, kalian perlu milih yang mana dan sebagainya. Silahkan kalian yang memilih. Kemudian, komponen yang kedua adalah kesesuaian antara rancangan topologi dan implementasi. Ini dicek juga nih. Di fase 2 kalian ngusulin apa? Anina, can you please hand the tissue over there? Okay. Kalian ngusulin apa, terus yang diimplementasiin apa gitu kan. Itu mesti tepat ya, mesti nyambung ya. Nah, kita akan cek juga. Kok tidak tepat ya, kok yang diusulin apa, yang diimplementasi apa gitu kan. Tidak tepat. Nah, kita akan cek. Hasil uji konektivitas jaringan dan analisis hasil uji konektivitas jaringan. Selalu. Skenario persis ini, jadi fase 3 ini persis sama dengan fase 2, cuma bedanya fase 2 bentuknya simulasi, fase 3 bentuknya implementasi beneran. Cuma di cloud lah. Ya, kira implementasi. Sama. Kalian mesti bikin skenario, diuji, analisis. Kayak gitu. Sama sih ya. Fase 2 dan fase 3. Masing-masing fase, deadline-nya atau durasinya 2 minggu. Ya, 2 minggu durasinya. 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 6 minggu, yang terakhir 1 minggu. Yang terakhir 1 minggu. Kurang lah kan, nggak nyampe 1 minggu. Cuma 4 hari atau 5 hari. Jadi makanya requirement yang nanti saya akan jelaskan di fase 4 itu kalau bisa sudah dicicil ketika ngerjain fase 1, fase 2, fase 3. Karena yang terakhir itu deadline-nya mepet banget. Oke, fase 3 ada pertanyaan? Sekarang kalau ada pertanyaan untuk fase 3. Nih.
Kalau tidak ada, berarti mudah-mudahan clear gitu ya, jelas ya, apa yang di fase 3. Oke, fase 4 terakhir, ini durasinya mepet banget. Kalau nggak salah, fase 3 itu deadline-nya, fase 3 itu deadline-nya 9 Desember, hari Jumat. Fase 4, Selasanya udah deadline, jadi cuma punya waktu 2 hari kerja. 2 hari kerja, ya 4 hari total, tapi cuma 2 hari kerja. Karena sebetulnya yang dilakukan di fase 4, nggak ada requirement tambahan, kecuali kalian diminta mengkompilasi. Jadi di fase 4 itu, kalau fase 1, 2, dan 3, kalian nggak diminta ngumpulin laporan berbentuk dokumen, Word dokumen, tapi presentasi, di fase 4 kalian diminta untuk bikin laporannya. Nah, saran saya, jangan bikin laporannya di akhir. Bikin dari awal. Jadi di akhir cuma tinggal kompilasi aja. Nah, pada fase ini diharapkan dapat melaporkan seluruh aktivitas pada fase 1 dengan sampai dengan fase 3 dengan lengkap dan sistematis. Template-nya ada apa? Tidak ada. Format laporannya ada apa? Enggak ada. Silakan kalian kreatif sendiri. Cuma kalau IT master plan yang udah di-upload mau dijadiin rujukan, silakan boleh. Tapi jangan kaku juga. Oke, apa yang dinilai? Tiga komponen pertama tentu saja laporan fase 1, laporan fase 2, laporan fase 3. Gitu. Dua komponen lainnya, ini tidak kalah penting. Kalian bikin laporan, alurnya mesti readable dan make sense gitu ya dari awal sampai akhir. Artinya kalian memutuskan ada berapa bab di sana, ada berapa subbab, judul subbabnya apa, judul babnya apa, pokoknya mesti nyambung. Itu keterkaitan atau flow dari laporan. Terakhir, presentasi laporan. Presentasi itu, sorry, yang ini enggak, kalian enggak diminta bikin presentasi video ya, enggak ada. Ini cuma laporan dong. Tapi yang dimaksudkan presentasi di sini tampilan. Tampilan dari laporan. Presentasi dan kemudahan pembaca memahami laporan. Kayak gitu. Itu komponen. Yang bagian ini, waktunya cuma 2 hari kerja. Atau 4 hari full. Jadi mepet banget. Kalau kalian baru mulai ngerjain fase 4. Setelah fase 3 selesai, dijamin waktunya nggak cukup. Jadi saran saya, ketika ngerjain fase 1, udah paralel ngerjain laporannya. Walaupun nggak diminta dan nggak dikumpulin. Fase 2 sama. Fase 3 sama. Fase 4, 2 hari cuma kompilasi aja. Mestinya sih cukup waktunya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan, ini keterlambatan mas standar, seperti yang berlaku di worksheet dan sebagainya, maksimal 6 jam deadline. Oke, sudah sampai situ. Ada pertanyaan? Ini fase 3 kuliah ini, fase terakhir saya mau ada activity, sama nanya yang udah ngerjain pengalamannya kayak gimana. Oke, ada pertanyaan? Silakan, silakan, ada pertanyaan. Enggak ada? Oke, kalau tidak ada, sebelum saya mulai aktivitinya, saya rencananya dua aktivitas, tapi kayaknya waktunya nggak cukup, satu aktivitas aja. Saya mau ini dulu. Ini kelompok ini yang kelas C yang udah dapat klien ada lumayan banyak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Boleh angkat tangan, acungkan tangan yang kelompoknya udah ngelakuin wawancara at least sekali. Ada berapa kelompok nih yang udah wawancara? Setidaknya satu kali. Boleh acungkan tangan yang udah wawancara. Kalau nanti mau wawancara kedua ketiga juga boleh juga. Yang udah setidaknya satu kali wawancara, ada siapa nih? Di kelas C nih? Belum ada? Siapa lagi? Damar, ada siapa lagi?
ada lagi yang sudah setidaknya satu kali gitu ya. Nanti mau wawancara lagi juga nggak apa-apa, boleh. Damar boleh share. Ada Damar, ada Adrian. Oke, ada lagi? Saya mau minta ada tiga orang, tiga kelompok. Nggak tahu ini tiga kelompok atau satu kelompok. Nanti saya tanya. Oke, ada lagi, ada lagi? Boleh, Damar, Adrian, sama Nandita ini satu kelompok atau beda? Oh, Gitan juga udah? Ini pasti beda kelompok kalau ini. Oke, nggak usah diturunin, tapi saya mau dengar, boleh share apa namanya pengalamannya yang udah dilakukan sampai sampai hari ini. Siapa yang mau duluan? Silakan. Apakah Damar, Adrian, Nandita, atau Gitan yang mau share apa yang sudah dijalani oleh kelompok kalian sampai hari ini gitu? Silakan. Yang bisa on mic siapa? Saya boleh Pak. Silakan kita. Oke. Boleh ceritain. Jadi kemarin tuh kan sebenarnya yang bikin bingung itu daftar pertanyaannya kan. Terus akhirnya kelompok saya, kelompok kami itu memutuskan buat daftar pertanyaan itu berdasarkan dari si AIS Competencies yang ada di IT Master Plan. Jadi kita tuh di sana mulai tanya dari kayak perpindahan datanya, terus database-nya, jaringannya, pokoknya segala macam lah. Nah, kita tuh takutnya di sini itu Pak, ya, oke, tuh bingung scope tugasnya tuh sampai mana gitu. Kalau dari IT Master Plan kan kita disebutin kayak apa pembenaran database-nya dan segala macam kan. Nah, untuk user comdat ini apakah sampai situ atau kayak cuma sekedar yang penting itu tuh sebagai pembenarannya aja, tapi ntar realnya itu yang di case 2 itu cuma topologi aja gitu. Bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Sebelum saya jawab, boleh cerita dapetin kliennya gimana? Ini soalnya ada setengah dari mahasiswa yang hadir ini belum dapat kelompok. Boleh kamu ceritain nggak sampai kamu dapat kliennya siapa dan tahapan sampai dapat klien gimana? Sebenarnya itu kliennya itu dulu teman les saya. Dia tuh punya, orang tuanya tuh punya perusahaan apa ya, distributor handphone yang cabangnya tuh lumayan banyak. Jadi menurut saya cocok sih buat profiling dari si jaringan ini. Oke. Ini buat yang belum silahkan pikirin ya. Nah kayak gitu makanya tadi saya bilang mungkin koneksi, mungkin memang gercep gitu kan. Jadi silahkan di antara dua itu aja. Oke, saya jawab pertanyaannya kita. Di tahapan fase 1 itu nggak ada limitasi ya. Capture seberapa banyak yang mesti di capture semua aja kalau di fase 1. Kalau di fase 1 tuh capture semua aja. Datanya, database-nya, pokoknya capture aja semua. Tapi memang ketika nanti pindah ke fase 2, usulan solusinya adalah usulan solusi yang ada hubungannya dengan jaringan. Ya udah, langsung udah spesifik aja jaringan, infrastruktur jaringan yang mau diusulkan kayak gimana. Jadi benar sih kayak gitu. Karena kalau udah di fase 2, mau ngebahas yang lain kan ada mata kuliahnya sendiri. Tapi kalau di fase 1, eksplorasinya di limit ke jaringan aja, pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya sama jaringan, kalian nanti nggak bisa capture banyak hal. Bahkan mungkin nggak bisa capture apa-apa. Gitu. Nggak tahu permasalahannya di mana. Gitu. Karena permasalahannya bukan di situ akarnya, tapi di mungkin SDM-nya gitu kan, bukan di situ. Nah, jadi kalau di fase 1, capture aja sebanyak-banyaknya, tapi kalau udah fase 2-3, ya memang solusinya di limit ke solusi yang ada hubungannya dengan infrastruktur jaringan aja. Gitu sih kita. Jadi fase 1, jangan khawatir, silahkan eksplorasi seluas-luasnya, baru nanti lah fase 2, fase 3. Ya, ya di limit scope-nya, hanya di infrastruktur jaringan saja. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, yang lain ada yang mau share juga? Damar, Adrian, atau Nandita ada yang mau share juga?
Mungkin boleh sedikit share terkait kemarin. Kalau kelompok saya kemarin sebenarnya untuk mendefinisikan pertanyaan-pertanyaannya masih lebih fokus ke jaringannya aja, Pak. Cuman pada akhirnya pas wawancara dari segi narasumbernya juga awalnya mendeskripsikan dari IS secara keseluruhannya dulu baru masuk kita arahin ke jaringannya gitu, Pak. Jadi menurut pendapat saya sebenarnya udah sedikit beberapa capture dari IS keseluruhannya. Cuman ada beberapa yang kayaknya memang harus kita wawancara lagi, kayak mungkin bagian dari sumber daya kayaknya dan beberapa hal lainnya yang belum tercapture dari wawancara pertama. Gitu sih, Pak. Dapat ini gimana, boleh diceritain? Oh, untuk ya, untuk narasumbernya sebenarnya relasi dari salah satu kelompok saya sih, Pak. Dari tantenya gitu. Perusahaannya kayak gimana? Perusahaan apa gitu? Yang enggak kayak gimana perusahaannya? Jadi perusahaan ini semacam kayak koperasinya PT gitu, koperasi PT Indosemen gitu. Jadi bergerak di bidang semacam koperasi gitu. Jadi ada beberapa unit koperasi, ada yang simpan pinjam, terus ada yang untuk bahan bangunan dan segala macamnya gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Damang. Coba. Oke. Ini kayaknya waktunya tinggal 10 menit tadi sama aktivitas, tapi kayaknya nggak sempat. Apa sih ini, cuma aktivitas itu mau saya lakukan supaya yang belum dapat klien itu sebetulnya kebayang apa yang harus mereka lakukan. Tapi kayaknya ini cerita dari yang udah ngerjain lumayan representatif. Nandita sama Adrian bisa share juga pengalaman kalian berdua biar pas 10 menit lagi sampai selesai. Saya mungkin mau share, Pak. Boleh sharean, Adrian. Untuk kelompok kami sih udah buat pertanyaan, udah melakukan wawancara yang pertanyaannya itu sama sih, Pak, fokus ke jaringannya, jadi dari aspek lokasi, kemudian kebutuhan koneksinya, terus kami juga nanya apa pertanyaan yang berkaitan dengan infrastruktur IT tadi, Pak, yang masalah scalability, security, dan yang lainnya itu. Oke, gimana dapetin kliennya nih? Ceritain juga boleh? Iya, kebetulan kliennya itu ayah saya sendiri, yaitu dosen di Institut Sains dan Teknologi Nasional. Oke, oh berarti perguruan tinggi ya? Iya. Mirip nanti berarti sama IT Master Plan karena mungkin kebutuhannya akan mirip. Tapi nggak apa-apa, iya. Terima kasih, Adrian. Oke, Nandita boleh share juga terakhir? Oh, saya satu kelompok sama Gitan, Pak. Oh, sama Gitan. Oke, jadi sama. Oke, terima kasih banyak kalau gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu, gambaran dari yang sudah. Yang belum, ada yang mau nanya, yang belum terutama yang belum dapat klien, ada yang mau nanya atau mau share problemnya di mana, mudah-mudahan ada yang bisa bantu. Atau saya mungkin bisa bantu. Ada yang mau? Saya, Pak. Silakan. Sebenarnya kelompok saya udah dapat klien, tapi ini kekhawatiran saya aja sih, Pak. Kan di sini kita disuruh nyelesain masalah tentang jaringannya, Pak. Ternyata misalkan kita bisa wawancara infrastruktur apa jaringan yang di perusahaan itu udah yang terbaik lah gitu, Pak. Jadi nggak ada masalah. Nah, itu gimana, Pak? Oke, satu ya. Saya ragu kalau ada sebuah perusahaan yang wah, kita ini udah oke nih, kita nggak akan berubah, itu saya ragu. Itu saya ragu. Katakanlah canggih perusahaan apapun, pasti dia akan berpikir, saya belum melakukan ini, dan saya harus melakukan ini. Itu kan growth ya, growth mindset. Jadi, Raffi, kamu jangan khawatir. Saya sendiri ragu akan ada perusahaan yang bilang, oh, udah, saya nggak ada masalah, sudah all good semua. Itu saya ragu. Tapi kalau khawatir seperti itu, boleh juga pendekatan kamu seperti ini. Boleh pendekatannya seperti ini. Kamu capture kondisi current state dari klien tersebut. Kalau misalkan, walaupun saya ragu sekali lagi ya, dia bilang, ini udah desain yang paling oke, kami sebagai perusahaan tidak berencana untuk melakukan perbaikan. Itu saya ragu dia akan ngomong gitu. Tapi kalau misalkan yang bersangkutan ngomong kayak gitu, kamu boleh analisis berdasarkan perspektif kamu. Masa sih gitu kan, terus kamu analisis sendiri, ini kayaknya sih sebetulnya walaupun dia bilang ini sudah yang paling bagus,
tapi sebetulnya ini masih bisa diimprove nih menurut saya, dan kamu jadikan itu sebagai usul. Itu juga boleh, tidak ada masalah. Saya bisa bilang begini karena dua minggu terakhir, ada dua perusahaan yang jasanya saya gunakan kena masalah di bidang infrastruktur, dan itu dia sampai masuk berita nasional gitu. Jadi dua provider, kamu mungkin kalau sempat googling, ada satu perusahaan namanya Optus itu internet service provider terbesar kedua di Australia. Jadi padanannya kayak Indosat lah gitu ya. Yang pertamanya namanya Telstra, yang kedua nih Optus nih, yang ketiga Vodafone. Nah, si Optus ini kena hack. Kehack seluruh data customer-nya bocor. Jadi bocor-bocor data, nggak cuma di Indonesia ya. Kemarin bocor data si Bjork dan sebagainya, di sini juga ada. Akhirnya, berarti kan masalah ya dengan security. Si Optus ini ganti rugi. Semua nasabah, pengguna jasa Optus yang, jadi salah satu data yang bocor itu ini, data SIM dan paspor. Jadi kalau nggak salah ada desakan supaya Optus bayarin ongkos kalau ada nasabah yang mau ganti paspor, ganti SIM. Yang mau coba, itu kan datanya sangat private dan bocor. Itu satu. Yang kedua, ada provider asuransi terbesar di Australia, namanya Medibank. Medibank ini setara dengan BPJS lah. BPJS kan perusahaan asuransi terbesar di Indonesia ya. Dan dia bocor juga kan, kata BPJS kan. Tapi kayak pura-pura nggak tahu atau nggak. Saya nggak tahu, saya nggak ngikutin ya BPJS apa langkah berikutnya. Tapi kalau di sini itu si Medibank ini bocor juga sama kayak gitu. Ya terus dia akhirnya minta maaf dan harus ganti kalau misalkan ada. Dia ngasih tahu ke semua nasabahnya kalau data saya bocor, dan pihak yang paling terdampak adalah international visitor saya termasuk gitu ya. Terus kalau nggak salah apalagi pengguna produk, salah satu produknya. Jadi nggak semuanya bocor, tapi dua customer ini kena impact. Masalah ya. Makanya saya cuma mau bilang bahwa saya yakin sih nggak ada perusahaan yang bilang saya sudah baik dan kita tidak akan melakukan improvement, tuh saya nggak yakin akan ada. Tapi kalau misalkan dia ngomong kayak gitu ya, ngomong kayak gitu ya nggak apa-apa, pakai pendekatan lain aja, kalian nyelesain studi kasus. Gitu. Kalau mereka dari awal pada saat wawancara point out di mana problemnya, kan enak ya kalian sebetulnya. Oh, jadi itu problemnya sih. Jadi kalian bisa fokus ke sana. Tapi kalau enggak juga tidak ada masalah. Oke, terima kasih, Pak. Oke, 7 menit lagi. Ada pertanyaan? Ada mau klarifikasi lagi? Silakan Nandita, ada yang mau ditanyain. Pak, saya izin tanya untuk deliverable 1. Itu kan diminta dalam bentuk PPT. Jadi kan saya awalnya mikirnya dalam bentuk docs gitu kan, Pak. Jadi bisa ditaruh seluruh transkripnya. Cuma kalau PPT saya agak bingung, Pak. Maksudnya itu semuanya dimasukin ke PPT atau inti-intinya aja, Pak, buat hasil wawancaranya? Oke, nah. Buat docs-nya tetap di-keep buat fase 4. Ya, di-keep buat. Tetap kampak bikin kan docs-nya, tapi di-keep buat fase 4. Buat fase 1, laporannya benar-benar ya seperti yang kamu bilang, desain ke presentasi aja. Jadi yang mau kamu presentasiin apa aja, ya itu yang dikumpulin. Karena pada fase 1, yang akan fase 1, fase 2, fase 3 itu sebetulnya lebih ke progres ya. Saya, dosen, dan asdos itu cuma ngelihat progres kamu kayak gimana. Final report-nya sih yang terakhir gitu ya, fase 4. Jadi ya udah nggak apa-apa kalau mau nampilin yang inti-intinya aja, ya beneran begitu memang harusnya gitu kan. Kan pertama limitasinya adalah dia PPT. Limitasi yang kedua adalah kalian cuma dikasih waktu 15 menit kan buat presentasiin. Ya udah kalian desain slide-nya yang bisa dipresentasiin dalam 15 menit. Kayak gimana? Jadi kayak gitu aja sih. Oke, Pak. Terima kasih jawabannya, Pak. Oke, ada lagi? 5 menit terakhir.
Kalau tidak ada, saya mungkin akan akhiri ya lebih dari 5 menit. Nggak apa-apa. Jadi ini kalau di kelas C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinggal 9 angka, 9 kelompok lagi yang belum. Ayo ya, diusahakan. Kalian boleh lihat yang lain. Pertanyaan ini pernah muncul sih ke saya, Pak, kalau ITF boleh enggak? Terus saya bilang ke Asus, nanti aja enggak usah. Itu kan kita ya. Yang lain dulu aja. Jadi kita bisa dapat knowledge yang lebih besar. Kalau ITF mah kita bisa tahu. Saya juga bisa jelasin gitu. Gimana infrastruktur di Fasilkom kalian, dan kalian juga bisa merasakan gitu kan. Infrastrukturnya kayak gimana, kurangnya di mana, problemnya di mana. Oke, jadi yang lain dulu. Kalau mau di lingkungan UI boleh, ini udah banyak ya yang udah milih di lingkungan UI, ada Fusilkom, ada Fakultas Ilmu Administrasi, ada Perpus Pusat, ada RSUI, boleh. Asrama UI, boleh, silakan. Boleh aja. Masih banyak teknik yang gede. Paling gede itu ya, boleh. Disip, kalau mau apa namanya? RIK juga ya, boleh. Kalau mau yang lain boleh. Ya, gunakan aja koneksi kalian. Karena kan ingat, ketika ada yang dapat karena koneksi, kok nggak fair? Enggak lah, emang begitu. Hidup ya begitu. Ya, kalian nanti kerja, dapat proyek, ngerjain apa gitu, itu juga faktor network dan koneksi itu punya peranan gitu. Jadi tidak perlu dinafikan gitu ya, aspek tersebut. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada yang mau klarifikasi. Ini udah ya. Kayaknya ini slot diskusinya udah dibuka. Kalian bisa, kalau udah selesai presentasinya, bisa upload link videonya ke sini. Tapi yang lainnya belum dibuka, sesuai dengan jadwalnya aja biar kalian nggak terlalu overwhelmed. Itu aja sih. That's it. Saya sudahi aja sampai sini kalau tidak ada pertanyaan lagi. 3 menit. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, masih bisa saya akomodir. Tidak ada? Mungkin jelas ya semuanya ya. Ya, itu saya stop recording-nya dulu deh.